Yang paling berkesan sih ketemu orang-orang lasalnya ya, karena literally beda daerah dari Sabang sampai Merauke, jadi selera kita beda-beda, cuman itu sih yang menurutku lebih fun kalau ngeliat desain masing-masing. Saat ini aku lebih sibuk di fashion stylist, hampir setiap hari ketemu orang yang berbeda dari director, fotografer, MUA, semuanya tuh beda-beda. Kita juga lebih kenal fashion designer Indonesia karena baju yang kita pakai juga collaboration dari mereka. I truly like illustration, character making, character design, animation. I love that stuff. So my experience with LaSalle here, it's been a fun school basically. It's full of nice people. Teachers are fun. They really are passionate about teaching. And I find it like it fits perfectly for me. Karena masih semester 2, kesibukannya lumayan. Semuanya itu very new dan juga sangat menyenangkan sih sebenarnya. Meskipun sibuk sendiri, kayak bisa mengeluarkan ide-ideku dan kreativitasku. Banyak sekali opportunity yang diberikan di kuliah sini. Jadi kayak misalnya ada competition atau apa gitu, guru-gurunya sangat supportive. I like beauty, so aku sekarang jadi social media influencer, lebih ke beauty dan fashion. If I love something, I can share it to people and influence them to make better things, and I can influence them to be more confident with themselves, lepas sama style mereka masing-masing, terus kayak lebih brandy to share their life without any insecurities, because social media is very bad at the moment. But I'm trying to make social media to be positive. Aku benar-benar nggak bisa fashion business sama sekali. Aku belajar dari nol, benar-benar dari nol sampai aku bisa punya brand sendiri. Sekarang aku lagi fokus di brand Jumputan. Jadi di Jumputan ini aku bakal hand-dye kain-kainnya sendiri, bikin motif-motifnya tuh paling asik banget karena pasti kayak nyampur-nyampurin bubuk warna yang kayak gitu-gitu tuh asik banget. Kesibukan saat ini kalau untuk dari akademis itu saya baca-baca 3D SketchUp software-software tersebut untuk yang interior design dan menjadi ketua band di LaSalle Surabaya. Sebelumnya saya itu sangat nervous, kurang bisa public speaking, tapi pada akhirnya saya dapat memberikan diri untuk public speaking depan teman-teman dan menjadikan saya pribadi yang lebih baik dan menunjukkan kalau saya itu bisa untuk jadi pemimpin di band LaSalle Surabaya. Dan saya bisa mengkoordinasikan teman-teman yang lain saat-saat ada acara-acara tersebut, membuat mahasiswa-mahasiswa di LaSalle menjadi lebih kompak lagi. Kalau kesibukan sekarang itu ada dua sih. Wedding service jalan, ada studio, mini studionya di rumah. Terus yang kedua kerja itu ikut salah satu brand makeup sebagai tim makeup artisnya. Tiap hari kerjanya makeupin berita, makeupin dialog, ada narasumber, sebagainya. Tiap hari kerjanya makeupin. Yang saya cintai dari pekerjaanku sekarang adalah saya kerja hobi tapi dibayar. Nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah, nggak memandang nominal, karena hobi saya.